teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Setelah silaturahim dengan ibunda Hetty Koes Endang, rupanya ada hal yang cukup menarik di sini, guys. Kalian jelasnya masih penasaran, kemanakah Lesti setelah itu? Nyatanya memang benar, Lesti diantarkan oleh sang kekasih ke sana. Usai acara beramah-ramah dengan ibu Hetty Koes Endang, rupanya Rizky Billar mengajak sang kekasih untuk beli perabotan rumahnya, mempersiapkan menata ruang khusus untuk mereka nantinya berdua. Terlihat Rizky Billar yang tersenyum bahagia ke arah kamera. Begitupun si Dedy Lesti, Valdi dan Moreno yang juga barengin mereka. Tentu hari ini adalah hari nan indah. Ya, indah bagi mereka berdua yang melewatkan malam hari ini dengan bersuka cita berdua tentunya. Karena memang itulah kebahagiaan bagi kita multivitamin yang kita harapkan, kebersamaan Lesti dan Bilar menghabiskan waktu seharian hingga malam bersama. Ya, apalagi entar di tahun 2021 mereka sudah berkomitmen untuk menjalani hubungan yang lebih serius. Tentunya kita tahu apa itu? Ya, mereka keduanya sudah bersiap-siap untuk segera melangsungkan pernikahan. Apalagi ayah Kejora yang menyampaikan dalam feed Instagram pribadinya menggoda putrinya, guys, ketika menyambut yang namanya siapa? Om Bilar yang baru datang dari Medan. Ya, dengan canda kocak, ayah Kejora menggoda putri kecilnya itu, putri kecil nan cantik jelita si Dedy Lesti, saat berfoto, bersuafoto bersama calon mertuanya. Kemudian ia menuliskan caption yang cukup menarik. Titik-titik yang lagi fobar sama dengan emoji pipi merona dan emoticon I love you. Tentu hal itu menjadikan kita juga traveling kemana-mana. Ayah Kejora sudah memberikan lampu hijau yang kian nyata dan mendukung hubungan putrinya dengan Rizky Billar. Tentu hal itu membuat kita semua pada bahagia melihat kemesraan serta keromantisan hubungan Lesti dan Billar yang memperkenalkan Rizky Billar bersama keluarga Lesti, dan Lesti pun sekarang diperkenalkan dengan semua keluarga Billar. Ya, mulai dari om, saudara, hingga keponakan-keponakan semuanya nampak akrab, nampak begitu bersahaja saat bersuafoto bersama Dedy Lesti. Tentu hal itu menandakan juga bahwa mereka mendukung sepenuhnya hubungan yang terjadi, yang lagi digandrungi oleh kita semua, yakni hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin kian nyata dan tampak indah dipandang oleh kita semua. Tentu hal itulah yang kita selalu doakan, bahwa Lesti dan Bilar akhirnya mengakhiri hubungan mereka dengan menikah di tahun depan, memantaskan diri sehingga nantinya gerbang persahabatan pertemanan menjadi hubungan berkomitmen, penuh komitmen, sehingga nantinya menikah dan menua bersama untuk selamanya. Semoga apa yang pernah disampaikan oleh Bilar dan Lesti, menikah sekali untuk seterusnya, itu benar-benar diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Tentu baik Lesti dan Bilar sama-sama memiliki pasangan yang beranugerah bagi mereka. Begitupun Lesti mengungkap bahwa Bilar adalah sosok pria idaman yang
memang menjadi doa tiap hari bagi dirinya. Begitupun sebaliknya, Rizky Billar beserta keluarganya menganggap bahwa Lesti adalah anugerah terindah bagi dirinya. Tentu saja hal itu juga ketika kita melihat hubungan mereka yang makin hari makin tampak menarik dan elok dipandang mata, kita pun juga menganggap bahwa hubungan mereka merupakan juga adalah anugerah serta skenario dari Yang Maha Kuasa, sehingga nampak elok serta rindu untuk selalu dipandang oleh mata kita semua. Tentu kita menginginkan mereka dan mendoakan mereka yang terbaik untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius tentunya, yakni menikah di tahun depan. Oke, itulah kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua. Namun ketika mereka berangkat bersama-sama berbelanja persiapan entar rumah tangganya ke depan, banyak komentar dari unggahan feed Instagram Moreno yang memajang foto bersamaan ketika berangkat serta berjalan-jalan bersama-sama. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Tapi sebelum kalian berkomentar, jangan lupa untuk kalian selalu juga ya berpikir positif dan juga mendoakan yang terbaik. Tetapi ya dulu, bagaimana komentar-komentar netizen sebelum kalian yang sudah pada kepo atas hubungan Lesti dan Billar yang makin hari makin nampak begitu cute dan mesra banget tentunya, guys. Inilah komentar-komentar netter, dan ntar kalian silahkan komentar juga ya, guys, ya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.